Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kami, Pesona Indah Nusantara. Sebuah channel tentang pesona, fenomena, dan sejarah mengenai alam, bangunan, dan ikon-ikon suatu kota. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Dan bagi kalian yang belum, kami mohon dukungan teman-teman. Tonton video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Selamat menyaksikan. Selamat datang di JPO Pinisi. JPO Pinisi atau Jembatan Penyeberangan Orang yang bertema kapal Pinisi ini terletak di daerah Karet Tengsin dan diresmikan pada tanggal 10 Maret 2022 oleh Bapak Anies Baswedan. JPO Pinisi Karet Tengsin adalah jembatan penyeberangan bernuansa kapal terindah pertama di Jakarta. Kemudian disusul dengan dua jembatan penyeberangan mewah di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, yakni halte HI Astra di Jalan MH Tamrin dan halte Tosari di Jalan Jenderal Sudirman. Selain berfungsi untuk menyeberang bagi pejalan kaki, JPO Pinisi juga diperuntukkan bagi para pesepeda untuk memutar arah. Karena selama ini, para pesepeda hanya bisa memutar arah di Bundaran Senayan dan Bundaran Hotel Indonesia. Dengan adanya JPO Pinisi, para pesepeda bisa membawa serta sepedanya naik ke atas jembatan dan kemudian memutar arah sesuai yang dituju. Baru-baru ini, JPO Pinisi diperindah suatu konsep yang cukup unik, di mana jembatan ini disulap bak hutan rimba. Rupanya, konsep tersebut terinspirasi dari film Kingdom of the Planet of the Apes yang tayang pada 8 Mei 2024. Saat masuk ke dalam area JPO, pohonan yang merambat liar terlihat sangat jelas. Suasana jadi teduh dan asri, namun tetap keren. Setiap para pengunjung yang datang ke JPO bisa berfoto di area tersebut. Dengan nuansa ala hutan rimba, hasil foto tentunya akan terlihat estetik. Bagi teman-teman yang belum berkunjung ke sana, bisa setiap saat datang. Namun, supaya bisa merasakan sensasinya, datanglah di hari Minggu pada saat Car Free Day, karena sekaligus bisa melihat pemandangan orang-orang yang hilir mudik berolahraga dengan segala macam keunikannya. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih bagi yang telah menonton. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya.